Ya, pemirsa, RUU Ketahanan Keluarga yang telah masuk prolegnas 2020 menjadi sorotan karena dinilai mengandung pasal kontroversial. RUU ini terlalu jauh mengatur ruang private masyarakat. Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga tengah menjadi sorotan. Sejumlah pasal dipandang kontroversial, mulai dari peran istri di dalam rumah tangga hingga urusan ranjang. Kritikan pun datang karena dinilai RUU ini terlalu jauh mengatur ruang privat masyarakat. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menilai RUU ini tidak dapat diimplementasikan lantaran terbentur sejumlah permasalahan. Undang-undang yang nggak akan bisa berdaya guna. Jadi undang-undang yang nggak punya kekuatan maksa gitu. Memang ada yang mau memeriksa sampai ke dalam rumah. Memang ada yang mau sampai misalnya ngecek kamar dipisahkan. Siapa? Memang negara sanggup menyediakan kamar. Negara membelikan rumah misalnya 4 kamar. Negara memisahkan kamar perempuan laki-laki, nggak mungkin bisa itu. Negara nggak mungkin sanggup melakukan itu. Jadi itu kalau istilah surat, ya surat mati gitu. Dia nggak bisa berlaku. Dan polisi juga nggak boleh masuk sampai dalam rumah. Anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera Anies Biarwati, yang merupakan salah satu parpol pengusul RUU Ketahanan Keluarga di DPR, menyebutkan keluarga tidak dapat terpisahkan dari suatu bangsa, sehingga perlu adanya aturan khusus. Ini memang dilatar belakangi bahwa kita memandang bahwa keluarga adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah bangsa. Bangsa yang besar lahir dari keluarga, karena keluarga adalah unit terkecil dari bangsa. Kalau keluarga-keluarganya baik, insya Allah kita bisa memiliki masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik akan memiliki menjadi bangsa yang baik. Jadi memang tanggung jawab terhadap keluarga ini kan dipegang oleh tiga unsur. Yang pertama oleh individu, keluarga itu sendiri yang membentuk keluarga, ayah dan ibu tentu bertanggung jawab untuk bisa membangun keluarganya sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Kemudian yang kedua, tanggung jawab keluarga juga ada di masyarakat. Masyarakat juga kewajiban menjaga keluarga-keluarga di lingkungannya. Adapun sejumlah pasal yang dinilai kontroversial dalam RUU Ketahanan Keluarga diantaranya pasal 25 yang mengatur kewajiban istri dan peran suami, pasal 33 ayat 2 yang mengatur mengenai pemisahan kamar anak dan orang tua, dalam pasal 31 diatur ancaman pidana penjara bagi para donor sperma dan ovum, serta pasal 32 yang menuliskan surrogasi atau sewa rahim yang juga diancam pidana. RUU Ketahanan Keluarga diusulkan oleh 5 anggota DPR lintas fraksi, yaitu Ali Taher dari PAN, Endang MA dari fraksi Golkar, Lady Hanifa dan Neti Prasetyani dari fraksi PKS, dan Sodik Mujahid dari fraksi Partai Gerindra. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.